alkohol, dan produksi untuk penghasilan barang dan jasa. Bioteknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang masih sederhana, yang menerapkan ilmu biologi dan biokimia. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional adalah tempe, keju, yogurt, kecap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Jaringan tumbuhan yang diambil itu disebut dengan eksplan. Eksplan nanti akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang tumbuhan. Nah, eksplan nanti akan tumbuh menjadi kalus atau mangsa dari sel tumbuhan. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi plantlet, tumbuhan yang sudah utuh, ada akar, batang, dan daunnya. Nah, plantlet tersebut nanti akan diperbanyak atau digerminasi. Nah, dari proses germinasi tersebut akan masuk dalam proses aklimatisasi. Aklimatisasi ini, tumbuhan tersebut akan dipindahkan dalam suatu pot yang berisi tanah. Selanjutnya yaitu yang kedua, cloning atau transplantasi inti. Teknik ini memanfaatkan sel, penghancuran sel opung pada makhluk hidup dengan digantikan sel yang baru. Nah, contoh dari cloning ini yaitu domba dodo. Berikut penjelasan mengenai transplantasi inti pada domba dodo. Sangat rumit. Ada pendonor pertama yang merupakan domba jantan atau betina yang nantinya akan diisolasi sel somatisnya atau sel tubuh, misalnya sel panjang susu. Kemudian yang kedua, ada pendonor kedua yang merupakan domba betina yang nantinya akan diisolasi sel ovumnya, kemudian nukleusnya akan dirusak. Setelah itu, sel ovum dan sel somatis akan berfusi atau bergabung. Sel yang sudah berfusi tadi nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pada bentuk morula akan diimplantasikan atau dimasukkan kembali ke uterus atau rahim si pendonor kedua. Setelah itu, morula tersebut akan tumbuh menjadi janin dan membentuk dom. Yang ketiga yaitu hibridoma atau fusi sel. Fusi sel ini merupakan penggabungan dua sel tanpa menggabungkan intinya. Berikut merupakan penjelasan hibridoma atau fusi sel. Prosesnya, pertama-tama tikus percobaan nanti akan disuntikan oleh antigen penyakit, di mana antigen tersebut akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B. Nah, sel limfosit tadi akan berfusi atau bergabung dengan sel tumor. Sel tumor dan sel limfosit ini bergabung banyak diri membentuk sel hibridoma. Setelah itu, sel hibridoma itu akan aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan diisolasi dalam sebuah cawan petri dan akan menghasilkan produk antibodi monoklonal. Bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang medis dan kesehatan. Yang kedua, pada bidang pertanian dan peternakan. Yang ketiga, pada bidang pertambangan. Yang keempat, pada bidang lingkungan. Pada bidang medis dan kesehatan, contohnya adalah penggunaan mikroorganisme pada antibiotik atau vaksin. Yang kedua, penggunaan mikroorganisme pada hormon penyakit diabetes mellitus dan penggunaan pada bayi tabung. Lalu contoh pada bidang pertanian beternakan, adanya modifikasi genetik dan rekayasa genetik untuk varietas unggul dan tahan hama. Yang ketiga, contoh dari bidang pertambangan, yaitu pemanfaatan organisme untuk pemisahan logam dan bijinya. Lalu yang terakhir, pada bidang lingkungan, contohnya itu pada pengolahan limbah padat, limbah cair, dan limbah minyak. Selain pemanfaatan yang berdampak positif, bioteknologi memiliki dampak negatif.
Di antaranya, yang pertama, menimbulkan penyakit maupun alergi pada manusia akibat pembentukan antibiotik dan konsumsi produk transgenik. Yang kedua, mengancam kelestarian alam. Seperti jagung, hasil dari rekayasa genetika dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya, menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfa asli karena yang dikembangkan hanya produk rekayasa genetik saja. Yang ketiga, berpotensi digunakan sebagai alat perang seperti senjata kimia maupun senjata biologi.